sampel asap dari oli samping Mesran Super ya teman-teman ya, ketika mesin dingin asapnya kira-kira begitu. Dibilang tebel sih menurut gua enggak ya, masih dalam batas normal. Ini mesin dingin ya, mesin dingin posisi langsam kayak gitu, baru banget nyala. Motor gua kotor banget John, coba kita geber dikit ya, dikit-dikit aja, nggak kelihatan ya. Kayak gitu boy. Dan untuk suara mesinnya ya, karena posisi setelan basah ya enak-enak aja sih. Nih kalau dari dekat begini. Kayak gitu boy. Dan ntar sampel ketika mesinnya panas bakal gua taruh di belakang. Cuma kalau pas mesin dingin begini. Dan aromanya itu, aromanya nggak sangit loh, gak sangit, biasa aja netral. Padahal posisi mentahnya itu dia bau kayak solar temen-temen, aromanya tuh kayak solar. Cuma posisi jadi asap tuh netral menurut gue ya. Tadi sih gue cium langsung dari deket sih gak bau solar, gak bau sangit juga. Kayak gitu men. Tuh gitu ya. Ntar pas mesinnya panas bakal gue kasih di belakang temen-temen. Dan ketika udah panas kira-kira asapnya begitu men. Menurut gue sih udah tergolong tipis banget ya coy ya. Maksudnya daripada yang dulu gue pernah review, ini udah banyak banget peningkatan ya men. Jadi jauh berkurang lah ketebalannya teman-teman. Jadi semakin worth it sih menurut gue. Jadi kalau misalnya pun harganya naik menurut gue ya pantas lah. Karena memang ada banyak peningkatan teman-teman di sini kayak gitu. Oke, thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya teman-teman.